Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke guys, hari ini aku berada di Banyuwangi lagi. Spesial di belakang aku ada 2 unit L-Sape punya teman aku Mas Dojil. Dan hari ini kita mau review truk. 2 kendaraan ganteng di belakang aku ini. Ini spesial nanti buat trip ke Pulau Bali ya guys. Jadi sebelum kita trip ke Pulau Bali, ini aku mau tunjukin ke teman-teman betapa gantengnya 2 unit ini. Soalnya ini udah lama banget aku nggak bikin konten di Banyuwangi bareng L-Sape ya guys. Jadi daripada teman-teman penasaran, tonton terus video aku sampai selesai ya. Oke, let's go. Oke guys, 2 unit L-Sape di depan aku ini spesial janur balap dari Banyuwangi tujuan kota mana ya? Denpasar, Bali. Dan nanti sore aku mau trip bareng salah satu ini menuju ke Pulau Bali. Penasaran ya, bawa yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kalau yang kanan ini pemain lama guys, ini masih baru. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, dan banyak mungkin yang sudah tahu, kalau ini dulu pernah aku konten 2 sampai 2 setengah tahun yang lalu. Ini aku konten di daerah Serono, Banyuwangi. Ini dulu pasang exhaust brake atau skep guys. Mungkin teman-teman yang belum nonton, linknya nanti aku cantumin di kolom deskripsi ya. Bagaimana suara gaharnya L300 ini pakai exhaust brake. Mana guys, keren pol pokoknya. Dan dulu aku ngoten L-Sape ini bareng temen aku Solikin, CCTV Banyuwangi SOS. Cuma sekarang dia ada di Bali guys, dan aku nanti mau nyusul Solikin ke Bali bareng salah satu L-Sape ini muat janur. Nanti kita trip perdana bawa L-Sape muat janur ke Pulau Bali. Dan estimasi waktu berapa jam atau berapa yang dibutuhkan, nanti pokoknya stay tune terus ya guys. Jadi ini sementara kita lihat-lihat dulu interior dan eksterior L-Sape ini. Aku penasaran sama ini guys, soalnya aku tadi di terminal Banyuwangi disusul pakai ini. Kesan pertama yang aku lihat sih ini mewah guys. Simple, minimalis, bukan minimalis sih. Keren ini, soalnya bumpernya udah kekinian, pakai bumper New Patriot. Ini sudah ada lampu kumisnya. Terus lampu utamanya sudah pakai LED. Keren banget toh. Keren pol. Dan ini ikut lampu kota ini. Wah, wes pecah, guys. Ini sennya. Keren. Kalau ini sih udah aku review dulu, guys. Kita lihat ini interiornya. Wow, keren banget. Ganteng, wangi. Anak muda banget ini guys. Dan L-Sape Banyuwangian mesti enek kene ane buat audio. Keren. Ini kanan kiri pakai itu ya guys, pengaman box. Tapi untuk belakang selebar di sini ini minimalis. Ini di sini juga ada lampunya guys. Kelihatan toh? Keren pol. Iki ono lampu tembake sisa nih. Nanti kita tanya ke owner apa gunanya lampu ini, apa buat mancing apa golek kodok.
kita belum tahu. Ini untuk cutting stikernya digarap, guys. J Sticker Banyuwangi. Untuk yang terbaru, yang ini juga dari J Sticker, konsep bagus ya. Model-model graffiti ini, guys. Jadi tidak monoton, keren pol. Ini hijau ini agak muda, hijau Tosca. Tapi ini kalau hijau ini agak hijau-hijau. Apa ya? Hijau min. Bukan. Ganteng loh. Oh, pengamane sing sebelah kiri pakai stainless. Ini. Nah, sebelah kanan enggak. Ini juga kayaknya. Ini sebelah kanan pakai biasa. Nah, sebelah kiri coba kita lihat. Oh iya guys, yang sebelah kiri pakai stainless juga. Sisian nih, tapi ganteng. Kita coba nyalain sama lihat lampu nih guys. Wah. Selamat pagi. Owner guys, Mas Docil. Aku mau tanya dong, ini gunanya lampu iki apa? Coba iki. Gawe buat lampu panjangnya. Oh, gak kayak golek kodok apa ya? Ora ya. Oke nek ya. Coba dong. Oke. Penasaran. Wah. Masuk. Lampu tambahan. Iku sisan. Sama. Coba. Kita Pak, coba, guys. Wah, ana kuninge. Oh. Oh, iya, lampu kabut. Mantap. Mencegah nganu iki, guys. Kalau ada kabut di Pulau Bali. Oke. Ini nanti rencana yang buat muat sing ndi? Yang buat ijo. Sing ijo, kabeh ijo. Oh, sing cilik. Sing iki ya. Nah. Oh. Oh iya, Tolip Brian sama Docil. Oh, berarti nanti kita muat pakai yang ini, guys, yang baru. Oke. Siap. Lampunya LED. Bagus. Ini dulu ada exhaust brake-nya ya guys, atau scape-nya. Sekarang mati.